Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini, saya Arif Fakoldi mau belajar tentang manajemen reproduksi ternak sapi, penanganan pre dan postpartum pada induk dan anak, penyiapan dan pemeliharaan bakalan induk dan pejantan. Tapi karena belajar sendiri itu kurang asik, saya ditemani oleh 3 teman lainnya. Ada Farah Diba. Halo Diba. Halo Lala, apa kabar? Alhamdulillah, baik Dib. Kita sapa yang lain dulu ya. Di sini ada Imas juga. Halo Imas. Halo Lala, halo Diba. Halo Imas. Nah, teman kita yang terakhir nih ada Nadila. Halo Nadila. Halo teman-teman semua. Oh iya, ini kita mau belajar IKK bareng ya? Iya, benar banget. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah manajemen reproduksi ternak sapi, penanganan pre dan postpartum pada induk dan anak, penyiapan dan pemeliharaan bekalan induk dan pejantan. Wah, kayaknya bakal seru banget nih pasti. Iya, seru nih. Menarik banget. Let's go. Kalau gitu langsung kita bahas aja gak sih? Aku ngomong, aku penasaran deh sama penanganan pre dan postpartum pada indukan sapi. Oke, biar aku coba jelasin ya. Aku udah pernah baca nih, penanganan prepartus pada sapi ini perlu dilakukan loh untuk mencegah terjadinya gangguan pada saat proses kelahiran maupun pasca kelahiran. Nah, penanganan ini bertujuan agar induk sapi selalu dalam keadaan sehat, tidak mudah terkena penyakit, serta kebutuhan nutrisi dan mineralnya terpenuhi. Nah, penanganan pada sapi prapartus dapat dilakukan pada masa kering kandang, di mana masa kering kandang tersebut merupakan masa ketika sel-sel ambing berhenti untuk diperah, sehingga sel epitel dapat beregresi, proliferasi, diferensiasi untuk menghasilkan susu yang maksimal pada periode berikutnya. Pada masa kering kandang, sapi dapat diberikan obat antimastitis pada setiap kuartil ambing yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian vitamin A, D, dan E yang berperan untuk pembentukan dan menjaga fungsi jaringan. Nah, selain itu, sapi juga dapat diberikan vaksin booster nih untuk mencegah penyakit virus dan dilakukan hog trimming. Nah, sapi yang dalam keadaan bunting juga ditempatkan pada kandang kering dengan pakan hijauan yang cukup hingga umur kebuntingan 245 hari. Setelah 245 hari, induk sapi dapat dipindahkan pada kandang transisi di mana pakan dan konsentrat diberikan dalam jumlah yang lebih banyak guna persiapan pembentukan kolostrum untuk peder. Nah, pemeriksaan tanda-tanda klinis indukan sapi yang akan melahirkan juga senantiasa harus selalu dilakukan ya. Nah, jika sapi menunjukkan gejala akan melahirkan, segera pindahkan sapi pada palping pen untuk dilakukan palpasi pervaginal untuk mengetahui posisi fetus. Kemudian, sapi dipuasakan dari makan dan minum agar sapi dapat fokus melahirkan dan meningkatkan nafsu makan setelah melahirkan. Selain penanganan prepartum, penanganan postpartum juga perlu untuk dilakukan loh untuk mencegah terjadinya kelainan setelah melahirkan dan memulihkan kondisi induk. Setelah pedet lahir, induk sapi diberi pakan dan minum berupa larutan MGP dan elektrolit setara ed lithium.
Nah, pemerahan kolostrum pada induk sapi dilakukan 45 menit pasca melahirkan. Kemudian diiringi pemberian vitamin A, D, dan E yang diinjeksikan secara intramuskular. Pemberian vitamin ini bertujuan untuk mencegah defisiensi nutrisi dan membantu dalam proses pertumbuhan sel, regenerasi sel, serta perbaikan sel epitel. Nah, selain itu, sediaan untuk memulihkan energi, stamina, dan menguatkan otot induk juga bisa diberikan loh. Oh gitu ya, Di. Aku jadi ingat untuk penanganan prepartus pada pedet juga tergantung dengan penanganan yang diberikan pada induknya juga loh. Nah, untuk penanganan postpartus pada pedet itu sendiri, yang pertama bisa dibersihkan mendil yang ada di area hidung dan mulut pedet, memotong tali pusar kurang lebih 4-5 cm dari bagian perut dan mencelupnya pada larutan yodium. Membantu mengarahkan pedet ke induk untuk menyusui agar segera mendapatkan kolostrum induk. Selanjutnya, pemasangan identitas dan pengukuran tubuh pedet. Yang pertama ada pemasangan identitas seperti aplikator, irtek, dan nomor irtek sesuai dengan identitas ternak. Melakukan restrain pada pedet, melaksanakan pemasangan tag di telinga. Terus untuk ukuran dan berat badan pedet dengan menggunakan alat timbang serta alat ukur. Yang terakhir mencatat hasil dan identitas pedet yang baru lahir. Mantap-mantap. Aku juga mau nambahin nih penyiapan bakal induk. Jadi penyiapan bakal induk ini berkaitan dengan manajemen perkembangbiakan yang sangat penting dilakukan untuk usaha hidup peternakan sehingga efisiensi reproduksi ternak dapat dicapai. Jadi, bakalan ternak adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi. Nah, itu dibagi dua, yaitu bakalan induk dan bakalan pejantan. Di sini aku mau ngejelasin yang bakal induk. Jadi, bakal induk adalah suatu ternak betina yang memiliki status reproduksi yang baik, yang mampu melahirkan dan membesarkan anaknya. Selain itu, manajemen perkembangbiakan juga sudah dibahas oleh beberapa peraturan seperti peraturan Menteri Pertanian dan Undang-Undang. Ada nih salah satu peraturan yang tertulis yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak yang menjelaskan tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional adalah tatanan yang mengatur hubungan dan saling ketergantungan antara pengelolaan sumber daya genetik, pemuliharaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan, dan pengeluaran benih dan atau bibit unggul, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha, dan kelembagaan. Selain itu, ada lagi nih pasal menurut Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan juga membahas tentang bakalan induk ini, yaitu dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliharaan, sedangkan ternak ruminansia betina yang nggak produktif itu disingkirkan untuk dijadikan ternak potong. Ternak ruminansia betina produktif ini dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliharaan atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Ya, benar banget. Selain itu, ada juga nih penyiapan bakalan pejantan itu juga sangat diperlukan. Nah, hal ini juga berguna nih untuk memilih bakal yang tepat itu karena berpengaruh dalam kesuksesan
usaha penggemukan pada sapi. Hal ini karena berdampak langsung terhadap produktivitas ternak dan efisiensi pakan yang digunakan. Nah, untuk penyiapan bakalan pejantan pemilihan sapi, itu sebaiknya dilakukan dengan kita memilih jenis kelamin jantan. Kenapa kita memilih jenis kelamin jantan? Karena untuk sapi yang berjenis kelamin jantan itu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan sapi betina. Nah, di samping itu juga untuk mencegah pemotongan ternak betina yang produktif. Nah, selain memilih jenis kelamin jantan, untuk berat badan juga itu sangat penting. Nah, terus ada tuh untuk umur sapi, kita memilih sebaiknya pilih umur sapi itu yang masih muda. Hal ini dikarenakan untuk sapi itu masih muda untuk memberikan angka konversi yang lebih baik. Nah, terus untuk jadikan untuk kita menyiapkan bakalan penjantan itu ada ciri-ciri sapi yang diinginkan. Nah, untuk ciri-ciri tersebut biasanya bentuk dari tubuh sapi itu berbentuk persegi empat, terus padat, kompak, dan kokoh. Nah, untuk bentuk dari muka hewan itu lebar dan dengan tanduk yang tumpul. Nah, untuk bagian pantat itu berbentuk bulat elips. Dengan untuk bagian kaki itu biasanya kakinya besar dan kuat, kemudian lebar. Dan untuk bagian punggung dan pinggang itu juga lebar. Nah, pada bagian dahi, leher, dan bahu itu biasanya besar. Terus dengan bagian mata itu biasanya cerah atau bercahaya. Dengan iga atau rusuknya yang pendek. Terus untuk sapi biasanya itu dia tidak liar, berarti kayak jinak gitu. Gitu ya, berarti kita harus benar-benar cermat dong dalam penyiapan bakalan pejantan ya. Iya, benar banget. Wah, gak kerasa ya, ternyata udah banyak banget nih yang udah kita bahas. Kebetulan aku sebentar lagi ada kegiatan lain nih. Ya udah, kita udahan dulu kali ya belajar barengnya. Kapan-kapan kita bisa lanjut lagi. Oke guys, gak kerasa juga ya udah minggu ke-13, artinya UAS udah makin dekat gak sih? Iya benar banget nih, udah makin kerasa hektik-hektiknya mau UAS nih. Ya, wajib nih. Kita belajar bareng lagi kayak gini. Wajib. Oke. Ya udah, karena kita ada kesibukan lain lagi, aku tutup ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ilmunya mudah dipahami dan diingat ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Thank you.